Perayaan malam tahun baru di Jakarta secara tegas dilarang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk diantaranya pesta kembang api. Larangan tersebut dilakukan guna mencegah penularan COVID-19 ditambah adanya varian baru Omikron yang telah terdeteksi di Indonesia. Pemprov DKI juga mendukung penuh kebijakan Polda Metro Jaya yang berencana memberlakukan malam bebas kerumunan atau crowd free night di 73 titik pada malam tahun baru 2022. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut ditiadakannya perayaan pesta pergantian tahun baru. Baru kami minta tidak ada kegiatan malam tahun baru yang dapat menimbulkan kerumunan, termasuk pesta kembang api. Bahkan dari Polda ya rencananya akan menutup ya jalan-jalan yang utama ya, agar tidak ada kerumunan orang ya, pada malam tahun baru seperti malam tahun baru yang lalu. Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya melarang adanya kegiatan pesta malam tahun baru yang terpusat di satu tempat. Rencananya Pemkot Surabaya lebih mengarahkan masyarakat untuk merayakan tahun baru di daerah masing-masing dengan membuat kegiatan di kelurahan maupun di kecamatan. Sudah dipastikan ojo ono kegiatan tahun baru yang pesta berlebihan. Karena itu Pak Kapolres Tabes kemarin pada waktu rapat menyampaikan tidak ada kegiatan yang dalam satu tempat. Tapi nanti insya Allah di setiap kecamatan itu diada ono kegiatan-kegiatan yang kelurahan ono sehingga di daerahnya lingkupnya masing-masing. Wali Kota Surabaya juga mengingatkan agar warga tidak lalai menjaga protokol kesehatan, sehingga jumlah kasus COVID-19 di Surabaya tidak kembali meningkat. Tim Liputan, CNN Indonesia.